Gila. Gila, masih menang ya, si Garde masih menang HP, men. Buat kamu yang ingin top up game Pocket and kami atau game lainnya, kamu bisa kunjungi Ampas Gaming Store. Linknya ada di deskripsi. Oke cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang aja menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita di server induk ya, server Cina. Di server Cina karena semalam udah kelar Global Indigo ya. Aku pengen ngelihat final Global Indigo di Cina cuy. Final Global Indigo di Cina. Oke, kita langsung menuju ke Global Indigo saja ya. Nah, Global Indigo, nah ini dia. Masih tetap ya, masih tetap didominasi sama Primal Groudon, men. Masih tetap didominasi sama Primal Groudon. Kita lihat yang frame Primal Groudon tapi kalah ya. Ini frame-nya Marcedo tapi kalah. Oh, tapi nggak dipakai juga. Wow. Ini Victini ya. Nggak pakai Victini juga dianya. Oke, ini menang ini. Oh, Cerneas ya. Aku kira Mega Rayquaza. Ini kenapa Anda bisa kalah? Hey, Zygarde, kenapa Anda bisa kalah? Set Zygarde bintang 4. Oh, ternyata Zygarde bintang 4 doang ya. Kayaknya pakai frame tapi cuman bintang 4 Zygarde-nya. Oke. Oke, nggak ada set di sini. Nah, ini Primal Groudon bisa kalah dong. Oh, dia di kedua. Kenapa nggak ditaruh di pertama gitu loh, kalau memang dia udah pasti kalah. Ini offline semua ya memang sultan-sultan nih. Nah, ini Primal Groudon kalah nih. Oh, Primal Groudonnya udah dipakai di yang kedua ya. Dipakai ke yang kedua. Ini dia pakainya Victini bintang 8, Zekrom Yveltal. Oke, ini menang, ini Primal Groudon kalah lagi. Dipakai di terakhir, ternyata nggak dipakai. Oke, kita lihat finalnya. Wow, ini Primal Groudon kalah. Oh, dia pakai ini ya, pakai Genesect sama Mega Skizor. Ini kita lihat, ini pakainya apa nih? Wah, ternyata jelek. Ini Victini, Ho-Oh, Genesect. Lawannya Primal Groudon, yang menang jelas Primal Groudon ya. Oh, lawannya bukan, lawannya ini cuy, Cerneas bintang 11, jelas. Jelas itu jelas. Set, wow, ini Marcedo bintang 11 semua, men. Bintang 11 semua. Wow, ngelawan Meloetta dong. Meloetta bintang 4. Kita lihat deh, kita lihat. Apakah Meloetta bisa survive setidaknya sedikit ya? Apakah Meloetta bisa survive setidaknya sedikit, cuy? Oke, kita masuk ke dalam pertandingannya lawan Marcedo ya. Ini Meloetta lawan Marcedo. Apakah kalau Meloetta sembunyi masih bisa gitu? Oh, enggak. Ternyata Meloetta sama sekali enggak berkutik ya melawan Marcedo, men. Ini Marcedo lawan Mega Rayquaza pun Mega Rayquazanya enggak berkutik, men, kalau di Indigo ya. Wah, ini keren juga ternyata Marcedo ya. Ini solo Marcedo ternyata, cuy. Menang dengan solo Marcedo ya. Marcedonya nggak tahu ya, ada shield warna hijau itu shieldnya apa gitu. Oke, untuk finalnya Primal Groudonnya 630.000, Zygarde sama Celebi. Zygarde bintang 11 lagi 400.000. Ini melawan Marcedo bintang 8. Oke, Primal Groudon sama Victini. Victini skin, men. Melawan Victini skin, kita lihat ya. Ini finalnya ya, ini finalnya cuy, memperebutkan juara satu di Cina. Menang yang mana? Kayaknya jelas menang yang kanan ya. Eh, menang yang kanan apa yang kiri ya? Lupa aku tadi cuy, menang yang kanan, antara menang yang kanan atau menang yang kiri. Oke, kita nyalain aja deh. Kita nyalain, karena kayaknya ultinya keren-keren ini. Set, ini Primal Groudon lawan Marcedo bintang 8 ya. Marcedo bintang 8 lawan Primal Groudon 630.000 apa tadi ya? 630 apa 680.000 gitu. Set. Wuh, Primal Groudon. Primal Groudon di semek coba, cuy. Di RKO loh. Oke, nice. Balik lagi ya darahnya Primal Groudon. Kalian lihat darahnya Primal Groudon bisa balik lagi dong. Oke, Marcedonya sembunyi lagi ya, karena dia ultinya kan sembunyi ke musuh kan.
Set, ulti terus. Primal Groundnya bahkan nggak ulti ya. Primal Groundnya nggak ulti itu udah menang. Nggak perlu nyerang juga Primal Groundon ya, karena semua yang menyerang Primal Groundon itu bakalan terbakar ya, bakalan kena damage dari apinya, dari dari armor apinya, cuy, dari armor apinya. Belum lagi kena lava N-nya ya, gempa bumi di bawahnya itu. Set ini Primal Groundon sama Primal Groundon, menang Primal Groundon yang mana kah? Ini yang kiri ini 680.000, yang kanan 630.000 ya. Yang mau mati itu kayaknya 630.000. Tapi Pokemon-nya bintang 11 semua, cuy. Sedangkan yang kiri itu enggak ya. Marshadow-nya bintang 8 ya kan. Terus si Victini-nya juga bintang 8. Nah, ini nih. Primal Groudon lawan Zygarde. Keren juga tadi. Tadi kan mati ya, Primal Groudon-nya mati sama Primal Groudon. Dan ini apakah Zygarde berhasil membunuh Primal Groudon? Nggak tahu nih. Kalau Zygarde ini berhasil ngebunuh Primal Groudon, GG sih. Zygarde-nya GG Gaming, cuy. Oke, kalaupun bisa, menangnya pasti menang darah ya. Kalaupun Primal Groudon-nya ini mati, itu dia matinya itu nggak mati sih. Kalah, kalah tapi gara-gara HP-nya lebih sedikit ya. Tapi Primal Groundnya sedikit demi sedikit loh dia. Sedikit demi sedikit nyerang loh. Sedikit demi sedikit nyerang terus. Nyerang dan dia juga ngeheal-ngeheal terus Primal Groundnya, cuy. Oke. Set, aku yang belum lihat ini ulti 10%-nya, cuy. Ulti 10% dari Zygarde. Tapi kayaknya ini Zygarde yang kalah ya. Set, oh enggak. Zygarde-nya comeback, cuy. Zygarde-nya comeback. Nice banget. Set, kalau misal Zygarde ini ultinya bisa sampai ngekill si Primal Groudon, dia bakal menang. Oh, 2000 doang. Kalian lihat damage-nya 4000 doang, cuy. 300.000 enggak ya. Set, dia balik lagi ke 50% ya. Kalau ini mati lagi, dia masih balik ke 10%, cuy. Kalau misal si Zygarde-nya mati, dia masih ada 10% form-nya. Tapi kalau darahnya masih segitu, harusnya menang Primal Groudon ya. Kalau darahnya masih tetap. Set, oh, kayaknya mati sih. Mati ke ulti sama Primal Groudon ya. Mati ke ulti sama Primal Groudon. Jadi memang nggak bisa deh ini. Set, nah kecuali si Celebi-nya bisa ngebunuh Primal Groudon. Set. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Celebi membunuh Primal Groudon itu kayak sesuatu yang tidak mungkin gitu. Karena dia grass kan, kalau nggak salah Celebi itu grass. Dan grass itu nggak mungkin bisa ngebunuh api ya. Kayaknya nggak mungkin bisa deh, karena damage-nya bakalan jadi kecil kan. Damage-nya bakal apa tuh namanya, lupa. Counter-nya gitu, cu. Ah, ternyata Victini skin-nya nggak keluar ya. Aku kira bakal ada yang bisa ngebunuh Primal Groudon lagi. Dan ternyata tidak ada. Ternyata tidak ada yang bisa membunuh Primal Groudon. Oke, kita lihat di serverku apakah global indigo lokalnya menarik ya. Aku tuh nggak cuma di global ya, di mana namanya, di server induk pun aku juga kalah, cuk. Indigonya juga kalah, jadi nggak cuma di global doang ya kalahku, tapi di di indigo lokal pun juga kalah. Nggak cuma di server global, di server Cina pun aku juga kalah, cuk. Oke, menang ini Victini. Victininya menang. Wow, bentar, ini Xerneas, Marshadow sama Zeraora. Yang ngalahin. Wah, bentar, ini yang ngalahin Zygarde kah? Bentar kita lihat ya, kita lihat, cuy. Ini agak-agak lucu juga ini. Ini pertarungannya agak-agak lucu ya. Kenapa yang menang yang kanan padahal yang kiri ada Xerneas bintang 8? Kenapa Xerneas bintang 8 bisa kalah? Padahal dia healer loh, padahal dia healer. Nah ini ya, ini Xerneas-nya bintang 8, cuy. Marshadow-nya bintang 6, Zeraora-nya bintang 6. Sedangkan yang kanan, yang menang, itu semuanya bintang 4 doang. Victini-nya bintang 4, Celebi bintang 4, Zygarde-nya pun juga bintang 4. Ini Xerneas bintang 8 ya. Xerneas bintang 8, tapi kenapa bisa kalah gitu? Ini harusnya menang nih. Lah, darahnya, oh nice, menang. Untung ngeheal ya, Xerneas-nya pakai apel, cuy.
Jadi dia menang di round turn-turn akhir, di detik-detik akhir. Oke, Victini ternyata kalau dia pakai shield GG juga ya, lihat. Kalau Victini pakai shield itu nggak bisa diserang ya. Kalau diserang itu cuma masuknya dikit gitu, cuy. Oke, Victini ternyata juga kalah ya. Oh, ternyata menangnya dengan solo Zygarde bintang 4 doang, cuy. Solo Zygarde bintang 4 doang. Gila, nice. Set, Zygarde bintang 4 bisa ngekill Marcedo dan lain-lain ya. Berarti Marcedo sama si Zygarde kayaknya kalau untuk Indigo lebih lebih bagus Zygarde ya daripada Marcedo ya. Zygarde win, men. 100% Zygarde win. Berarti Cerneas, Marcedo sama Zeraora mendingan Zygarde, cuy. Mendingan Zygarde ya. Gila, di comeback loh, di comeback, cuy. Tadi udah hampir menang yang kiri loh, tinggal satu doang Pokemonnya. Tapi di comeback sama Zygarde dong. Zygarde versus all ya, solo versus all, gila. Zygarde-nya menang. Gila. Gila, masih menang ya, Zygarde masih menang HP, men. Gila, nice sekali, nice sekali, nice sekali. Oke. Oke, aku cukupin aja sampai sini videonya. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you on the next video. Salam Ambas Gaming. Bye.